Halo semuanya, Guten Tag, welcome to my channel Juan Christoffen. Di vlog kali ini saya akan menunjukkan bagaimana proses pindahan saya dari asrama ke rumah baru saya di Jerman. Dan semoga kalian menyukai video kali ini, hope you like it and enjoy. Dan ini saya mau makan siang dulu, ini buat spaghetti, karena benar-benar gampang sekali. Habis itu baru masukin barang-barang ke kardus, ke koper, pokoknya semuanya. Dan sekarang mau makan dulu, dan sampai ketemu lagi. Dan ini sudah berapa guys, masukin baju, pakaian winter, terus sepatu belum juga, sepatu dan dokumen-dokumen juga, pokoknya masih harus beres-beres juga. Dan ya, semoga kalian menyukai video seperti ini guys. Oke guys, ini sudah dalam mobil. Dan ini tadi nggak nge-vlog karena benar-benar pas pindahannya itu apa sih, angkat-angkat barangnya ke mobil itu kayak hektik banget, kayak benar-benar susah pindahannya karena hujan. Kalau misalkan kalian lihat, nah di luar itu hujan. Jadi tidak terlalu banyak nge-vlog, tapi di sini tuh dalam mobil sama teman-teman aku. Ntar aku tunjukin mereka mukanya dan namanya siapa. Pokoknya sini. Ini ada tanaman, terus ini ada koper, terus ada apa sih namanya, dos. Di belakang juga ada dos. Iya. Dan di sana teman aku dari Madagaskar yang bawa mobil, so ya. Dan habis ini kita mau makan, terus habis itu antar barang-barang ini ke rumah baru. Pokoknya satu tujuan kalian rumah barunya itu kayak gimana. Dan saya juga akan buat nanti house tour atau rumah atau room tour buat kalian semua. Kalau misalnya sudah dibersihin, sudah di apa sih namanya itu, dirapiin, pokoknya semuanya tetebeng-tetebengnya, pokoknya nanti saya buatkan kepada kalian. Pokoknya sekarang ini kami mau pergi makan dulu dan mau antar barang ini ke rumah baru. Dan ya guys, dan semoga kalian menikmati vlog kali ini. Dan sekarang lagi berhenti di tempat makan karena ini lapar banget. Terus yaudah, saya tunjukkan kalian apa sih makanan yang dipesan hari ini. Air setas pun mit apo. Iya. Dan habis ini kita makan, terus lanjut untuk antar barang-barang ke rumah baru. Pokoknya terus ikutin terus vlog kali ini. Dan oke guys, update. Dan sekarang saya mau keluar ke kota. Dan kemarin itu capek banget. Ini punggung saya benar-benar capek karena angkat sofa yang warna biru ini. Saya belum bisa kasih tunjuk kalian karena sebentar saya akan tunjukkan room tour. Kemudian angkat juga apa sih namanya ini, matras untuk kasur. Karena di kamar ini kan kasurnya cuma satu. Jadi saya butuh matras untuk apa namanya, biar kasurnya itu, biar tempat tidurnya itu agak tinggi. Jadi tidak di lantai sama sekali. Ini aku sekarang makan siang. Ini ada hati.
roti, terus apa namanya ini, kentang, sama telur, sama nasi, sama air putih. Dan nanti juga mau nonton sebentar, terus habis itu buat deh room tour. Saya cuma sendiri, jadi saya harus pegang kamera sendiri. Nah, di belakang pintu ini ada ya saklar, saklar untuk lampu dan buka pintu, dan ada gantungan juga, dan di sini ada tas, dan di sini ada tempat untuk kayak misalnya kunci, terus masker, kacamata, gelang, terus ada juga yang paling penting, dan tisu, dan ini tempat sepatu. Sebenarnya tempat sepatunya ada dua, ini satu. Ini sepatu yang jarang saya gunakan, tapi yang sering saya gunakan itu di sini. Terus ini ada wastafel, ada sikat gigi, ada cuci tangan, sabun cuci tangan, dan ada cermin. Cermin ini aku gantung kayak gini. Jadi seperti itu, ada apa sih? Lap tangan juga, dan sisir, di bawahnya ada tong sampah. Di sini ada tempat pakaian kotor, langsung tempat pakaian kotor. Dan di sini itu ada lemari, bukan lemari sih, lemari laci. Laci-laci itu ada baju. Ini diisi baju. Dan baju sama obat-obat di bawah sini. Tisu, obat-obat. Dan di atas sini ini sebenarnya alkohol dari teman saya. Soalnya kan di Jerman kan orang-orang sering minum alkohol. Dan ini sebenarnya yang dikasih teman saya karena saya jarang minum, jadinya saya pampang saya di sini. Kemudian ya ini ada foto keluarga saya, mama sama papa waktu wisuda di UB. Kemudian di sini itu langsung kalian akan melihat apa sih namanya ini? Lemari, ini lemari pakaian. Dan di atasnya itu ada koper. Dan di sini itu ada apa namanya ini? Map negara Eropa. Terus ada plan untuk buat video. Di part ini ada gitar, terus tripod, sama headset juga. Terus ada cermin. Cermin, terus ada ya seperti yang kalian lihat, bola basket, terus skate, terus kaos kaki, dan ini sendal hotel waktu itu saya bawa karena gratis. Dan di sebelah sini ada sofa. Ini yang aku bilang kemarin angkatnya itu susah banget karena harus dijemput dan harus diangkat ke sini, dan kamar saya kan lantai 2, jadi agak susah dan benar capek banget. Dan ini juga bisa dipakai untuk tidur. Jadi nanti sofanya itu bisa di dibuat jadi kasur, jadi tinggal digeser dikit dan ininya itu turun ke bawah. Dan sofa ini bisa menampung 2 orang, 2 badan besar dan 3 mungkin kalau misalnya badannya kecil-kecil semua. Dan beralih di sini itu langsung ranjang. Ini ranjangnya itu ada 3. Bukan ranjang sih, matrasnya ada 3. Nah, 1, 2, 3. Dan ini juga saya ambil kemarin sama sofa. Ya. Dan itu ada bantal. Dan di sini juga ada dekorasi, kayak misalnya apa yang harus aku lakuin dalam minggu ke depannya, kayak misalnya Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat, sampai Minggu maksud saya. Terus ini ada semangka tanaman, ini benar. Ini semangkanya ini tidak pernah besar-besar. Dan ya, di sini juga ada aloe vera. Ini palsu. Pindah di sini itu ada meja tidur. Terus di sini ada mic untuk misalnya karaoke, terus ada buku. Ini hadiah ulang tahun tahun lalu. So, ada tisu, ada coklat, ada alat tulis. Kemudian ini ada meja belajar. Ya, meja belajar di sini. Dan di bawahnya itu ada kotak-kotak, itu kayak tempat charger dan kebutuhan-kebutuhan kamera lainnya dan elektronik lainnya. Di sana ada colokan juga.
Okay. Wait. Caya. Ya. Oke guys, sampai di sini video kali ini room tour tempat tinggal saya di Jerman. Dan saya mau kasih tahu juga kalau misalnya saya itu tinggal di sebuah rumah, ya, satu rumah di Jerman seperti ngontrak bersama 5 orang bule. Dan sebenarnya saya mau buat house tour, tapi saya baru tinggal di sini September dan saya tidak mungkin langsung mengajak teman saya untuk membuat video bersama saya dengan saya. Karena kalau misalnya di Jerman itu orang-orangnya itu sangat private sekali. Jadi sangat susah untuk mengajak mereka untuk membuat video. Dan kalau misalnya kalian notice lihat di YouTube channel saya itu semua reaksi-reaksi itu bersama orang-orang yang sama-sama saja. Jarang sekali orang yang baru, dan ketika ada orang yang baru pasti saya membuat 3 sampai langsung 5 video. Dan saya berharap itu ke depannya itu teman-teman saya di sini itu mau membuat video bersama-sama dengan saya. Doakan guys, semoga mereka juga mau membuat video bersama saya. Dan kalau misalnya mereka mau, saya akan membuat house tour. Jadi saya akan tunjukkan kondisi rumah yang saya tinggali saat ini di Jerman. Dan kalau misalnya kalian punya masukan-masukan, ide menarik, kritikan-kritikan, request-request atau pertanyaan-pertanyaan, kalian bisa langsung komen di bawah atau bisa juga DM ke Instagram di atas ini @juankristoffen, sangat gampang sekali semuanya. And yeah, thanks for watching guys, and as always don't forget to subscribe, like and share my videos, and I hope you have a great day and see you in the next video. Ciao ciao.